Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam my channel YouTube Sebelah Live TikTok. Bukan saya nak buat makeup hari ni eh. Sebab saya pun belum makeup lagi. First saya nak habiskan makeup Safi ni dulu. Kurniakan daku seri kandi, penyejuk di mata, penawar di hati. Di dunia dikaulah penyeri, di surga menanti dia bidadari. Kekasih sejati, teman yang berbudi, kasihnya bukan keterpaksaan, bukan jua kerana dunia. Mekar hidup ini disiram nur kasih. Tak apa, ingat bila lama dah tak nyanyi. Bukan lama sangat, berapa hari tak nyanyi lagu tu. Dah tak ingat. Dress saya ni agak besar tapi menutup aurat eh. Saya bila pakai besar saya rasa gemuk lah, macam tu lah. Bila rasa gemuk tu yang tak selesa tu. Lepas tu tri. Saya pakai ni je. Menggunakan jari je. Saya tak pasti dia boleh combine tak. Dia boleh combine tak apa dengan bukan satu makeup tu kan, campur makeup lain. Harap-harap boleh lah sebab bukan. Thank you.
yang request tu tak tengok. Orang lain pula tengok. Sebab diorang, yalah, bukan sama time kan. Tuan-tuan dia kerja ke. Tak apalah. Saya nak buat ni. Channel YouTube saya. Siapa yang tu, subscribe lah channel YouTube saya. WCA22. Nyanyilah supaya tak boring. Sebab saya dah suka boring ke. Ni lagu apa? Himpunkanlah kekuatan, usahlah ditaburkan seribu kemanisan harapan dari genggaman. Semarakkanlah warna asmara apabila tiba ketikannya. Keraikanlah jalinan cinta menjadi satu dalam jiwa. Relaikan tiap keresahan di ufuk kemauan, tautkan keindahan. Susahlah nak ni tepi ni. Saya perlukan tisu sebenarnya. Tisu. Saya pun tak ingat tisu kat mana. Saya bukan ni ya, yang terlalu detail tu. Dia concealer lah apalah. No, saya nak cepat. Saya banyak ni lah yang pendek-pendek. Tak apa ke? Malu apa bosku eh? Malu apa bosku? Pendek-pendek pun pendek lah. Cangkul pun cangkul lah.
sikit je, tak boleh banyak sebab dia ni lah terlalu hitam. Saya letak pun saya tak tekan. Jadi mata orang Arab. Saya make up kan orang boleh. Kalau make up sendiri macam ni lah. Saya tak boleh nak macam tu kan. Kena... Collagen, lipstick collagen. Dalam ni ada kot tisu. Yes, sebaik ada. Memang susah tak ada tisu. Lipstick collagen. Ini
pakai jari juga. Saya ada cotton bud tu, tapi saya nak cepat ni. Saya suka buat kerja cepat-cepat. Nak cari ambil masa lah. Dia kena letak banyak sikit. Sebab dia ni lipstick collagen, dia lipstick. But dia kan collagen, dia boleh je letak kat sini. Lagipun air sayang juga dalam ni. Jangan membazir ya. Jangan membazir. Ini pesan dari saya. Wah, jangan bazir ya. Guna mana yang ada ya. Pesanan penaja ni. Jangan membazir. Don't membazir. Okay, fine. Then himpunkanlah kekuatan, usahlah ditaburkan 1000 kemanisan harapan dari genggaman. Semarakanlah warna asmara pada tiba ketikanya. Kalahkanlah jalinan cinta menjadi satu dalam jiwa. Elakkan tiap keresahan di ufuk kemauan. Dalam live memang dia akan color tu dia jadi kuat. Faham tak? Sebenarnya tak ada ni pun. Bahaya sikit kalau merah ni, merah kuat ni. Pink kuat.
kan dia dengan letak colour ni. Yang merah tu kuat sangat. Tapi dia ada sekali dalam ni. Dalam live dia ni kuat color. Dalam video, dalam kamera biasa okey je. Dia akan tak mau hilang.
dalam ni dia, dalam live dia tak nampak sangat. Tak ada tema-tema awak. Sebab boleh. Tak ada tema-tema ni pun. Ikat berjelah. Macam mana pun. Sebab boleh. Sebab boleh. Dia dalam live dia tak nampak sangat. Padahal dah terang dah ni. Maskara ni dah terang dah. Sebab apa dia tak nampak? Siapa pandai? Sebab dia ni dalam live ni dia ada filter sikit tau. Sebab tu tapi bila cerah nampak lah kan? Ni tak nampak pula. Pelik lah. Jadi filter sikit. Sebab itulah muka I cantik. Korang ni tak percaya. Even I tak set filter pun lagi. Dia dah ada filter sikit. I ada orang bagi tahu ya. Memang betul pun. Main-main. Salam kakak-kakak cantik. Terima kasih. Awak pun cantik lah. Ai. Marah. Marah lah kata kita cantik. Awak pun cantik. Ai. Ini buatan Malaysia ya. Sebab tu bila saya bukan Malaysia, Indonesia. Sebab saya berkelip tadi dia akan hitam sini. Saya kena tahan lah ha. Kalau tak you nak beli ni ke? Kan ha. Oh. Rasa-rasanya bukan waterproof pun kot. Sebab dia ada ni kan, jatuh sini. Kalau waterproof selalunya dia tak jatuh kan. Dia punya dakwat dia. Sebab kalau saya tanya pun sales girl tu dia macam tak tahu. Sudah.
Aduh. Boleh juga kan nak order. Okay, ni V Asia. Blusher V Asia. Tu wicked ni Nuraisha. Ni Nuraisha. Mascara Wardah. Concealer Wardah. Sekejap eh. Nak ni sekejap. Lina Langsir, pinjam lah eh. Saya ada tapi saya tak ni. Eh, sorry duduk macam tu. Sangat kan. Kalau lashes nampak lah. Sebab ini mascara je. Lipstick. Lipstick. Sebenarnya akak akan bertukarlah kepada VSR ke apa ke. Buat masa ni Avon, tapi Avon tu dah malu nak cakap expired. Tapi akak pakai juga ni. Dia dah expired. Faham dah expired. Eh, bukan expired. Dia dah ada tanda-tanda tak elok lah. Dia dah lembik sikit kan. Lepas tu kadang-kadang tambah dengan Wardah ni. Wardah. Sebab kalau ni saja, Wardah saja, selalunya akak suka yang macam ni tau. Bentuk yang macam tu kan. Tak suka yang macam tu. Yang lip tint ni. Macam pakai bulu mata palsu pula.
dah tebal. Sebab tu rasa macam bulu mata basuh. Lipmat. Berkurang lah yang ni. Yang macam ni. Ha. Aku tak berapa suka. Tapi dah beli kan. Masa tu wadah tak ada yang ni. Macam ni lah, kakak kata dia lembik sikit. Kalau makeup saya tak cukup kan, mesti saya ni. Bukanlah tuduh nak kata Syifa ambil. Maybe Syifa ambil. Sebab tak cukup. Saya ada lagi satu lah ni, color gelap. Mana entah. Tengok dalam ni. Kalau tak guna pelembap Safi ni, saya akan guna pelembap ni. Tapi tak guna pun tadi sebab ada ni kan. Ni ada lagi empat ni. Don membazir kan. Oh. Oh, sapu ni sikit. Lepas tu apa? Saya tersilap tak kalau merah kuat, merah dia kuat, tersilap letak. Iyalah, saya sahaja je. Bukan ni. Bukan saya kata saya pandai makeup ke apa ke. Tapi saya pernah lah makeup kan kawan nak kahwin dah lama dah. Masa tu pun sebab Mak Andam tu busy. Sebab saya tak berani pun kalau makeup pengantin kan. Saya macam nikah, bertunang, saya biasalah. Adik-beradik pun. Tapi dia ni busy. Dia suruhlah saya buat dengan makeup saya sendiri. Lepas tu dia bagi lupa. Tapi kalau korang nak tahu dia kata apa, malas lah saya cakap. Macam dia ni lah tak puas hati. Dia bagi sikit je tau. Dia bagi 50, orang tahu. Masa tu tahun saya nikah tahun 2009. Tak tahulah tahun bila. Mungkin 2009. Tapi saya nikah bulan 3. Mungkin bulan 2 je tu. Bulan 1 ke. Saya sabar je lah. Pergi tapah tau. Tapah.
Dari sungai, dari Feda Bersaut. Tapi nikah tu rasanya member saya tu dia bagi duit yang lain. 50 kot juga. Tak tahu lah, saya dah tak ingat lah. Tapi saya ada make upkan kawan kakak dekat Besok 4. Masa make up kawan kakak tu dia masuk campur lah. Faham tak saya campur? Dia macam mata dia tambah-tambah lah. Ish, dah lah hati aku kata suruh aku make up kan. Orang datang dari Besok 1 ni. Dia Besok 4. Aduh. Ha. Redol je lah. Ha. Tapi bekas tunang abang pun ada saya make up kan. Masa bertunang. Adik-beradik lagi ramai. Tapi kalau orang yang tu je lah. Sikit je lah. Ada orang lain panggil tapi tak ni tak jadi kan masa tu. Masa tu saya yang tak yakin. Sendiri-sendiri. Ada yang dekat Slim tu dia tentang cakap tentang makeup lah tapi dia macam bukan all cara makeup ha? Bukan dia macam menerangkan dia produk Intan tak silap. Apa entah. Tapi dia dapat akak dapat sijil kat situ. Tapi bukan ni tentang cara make up sangat. Ha. Itu adalah. Hampir betul. Dia tak perhati. Yalah. Barang make up mereka akak kan. Tak complete lah. Ha. Dia tak perhati lah dia bagi 50 je. Sabar je lah aku. Nak je ni tunjuk perasaan. Entah kamu lah yang penting 50 masa tu agak besar jugalah kan. Sekarang 100 baru rasa besar. Dulu 50 pun rasa bersyukur. Sebab akak ni tembam. Tembam. Kenapa ni ya? Sekejap. Sekejap ya.
Macam ada something wrong. Ada lashes tu tapi ni saya pilat pilat S lah. Lashes tu ada tapi ni apa? Gam dia tak ada. Buat masa ni guna mascara je lah. Dia juga kan nak pakai tudung ni. Si pun suka pakai tudung ni. Dia buat ni. Dia buat TikTok. Sebab cantik kan. Sebab boleh. Sebab cantik. Nak pakai tudung ni ke? Tudung ni cantik sikit. Cari ni lah. Pin, pin. Terima kasih Nuruhani Madu. Alah, bolehlah sikit-sikit awak. Kita ni tak boleh menunjuk awak. Ramai lagi yang pandai. Sebab nanti orang marah lah kan. Padahal ramai lagi yang pandai. Ha, lepas tu kata pandai. Tak boleh lah kan. Ha. Eh, dah tukar tuduh. Eh, biar betul. Macam nak pergi nikah ya. Malu. Oh. Gitu. Gitu. Kalau tudung naik ke atas mesti orang ni kan kata tudung Wardina. Wardina. Wardina ke mana sekarang? Wardina kat mana sekarang? Himpunkan kekuatan, usahlah ditaburkan. Semuanya bertema kerama-rama ya. Okay. Ha, ni turun ke sikit ya? Turun sikit. Jangan macam ni tak elok sebab akan nampak dada lah. Ha. Tapi ni nampak ni. Ni tak boleh ni. Ni tak boleh ni. Ha, tutup. Nanti ustazah lalu tengok marah nanti. Ustazah. Eh, kenapa jadi macam ni?
Dia punya bulu-bulu ni. Wah. Okay. I'm done. Terima kasih. Saya nak end dulu dekat ni YouTube. Kalau suka, please lah like. Kalau nak komen, komen yang murni-murni. Okay. Don't forget subscribe. Itu yang penting. Subscribe saya kurang sekarang ya. Tontonan ramai. Alhamdulillah. Tapi subscribe amat-amat kurang. Please subscribe ya. Siapa yang subscribe saya, saya doakan semoga diluaskan rezekinya. Amin, amin, amin. Ha. Tapi janganlah kata saya tak nak subscribe lah dia. Dia siapa? Dia boleh ni ke? Makbul ke doanya? Ranganlah cakap macam tu. Please lah subscribe ya. Merayu. Sebab kalau awak tolong saya, insyaAllah saya akan buat video lagi. Dan kalau tak subscribe nanti saya saya ni lah apa? Macam apa? Lemah lah saya. Dengan kata lain, saya macam malas lah nak buat video. Ha, gitu. Lagipun jika you all tolong saya, nanti Allah akan tolong you all juga dalam apa cara sekalipun. Tak ninya, tak apa, tak ruginya. Ha. Subscribe ni maksudnya langgan. Dulu saya pun tak faham langgan ni perlukan dia ni ke, macam dia makan duit top up kita ke apa ke kan. Kalau yang top up kalau lain ni saya tak pastilah masa tu. Jadi saya macam takut tau dulu. Sebenarnya langgan tu tekan je lah. Dia langgan bermaksud YouTube tu kan lalu. Ha, dia macam FYP TikTok lah juga. Ha, gitu. Cuma dia lain sikit je. Dia akan ni lah. Channel kita tu kan ada lah dekat handphone kita. Dekat nombor handphone kita tu. Dekat handphone kita lah yang kita sedang subscribe tu. Ha, yang tu lah yang akan dia lalu. Dia memerlukan data je. Dia bukannya tolak berpuluh ringgit ke beratus ringgit kan now. Takut ada orang tak tahu kan. Tapi takkanlah ni kuno mana kan. Macam tak tahu betul kan. Ha, ke saja tak nak subscribe ni. No. Tak apalah. Saya malas cakap pasal subscribe ni lama-lama. Biar ikhlas je. Saya redo dalam sedih je lah. Sebab watching ramai. Ha, meningkat. Tapi subscribe tu. Watching meningkat tau. Meningkat. Dia memang meningkat lah. Memang nampak. Ha, meningkat nak kata mendadak. Terlalu mendadak. Tapi dia meningkat lah. Memang meningkat. Ha, tapi subscribe ni. Itu je. Okay, terima kasih. Okay, bye. Assalamualaikum. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Semua yang buruk datang dari saya. Yang elok daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Saya minta maaf ya kalau ada salah silap semasa saya live. Live tadi di sebelah. Dan ni videonya. Video di YouTube. Okay. Bye. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.